Presenter sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier baru saja melepas status dudanya. Pada 6 Juni 2022 kemarin, pria yang juga dikenal sebagai seorang mentalis itu telah resmi menikahi wanita pilihan hatinya, Sabrina Chairunnisa yang sebelumnya sudah dipacarinya selama 9 tahun. Acara pernikahan Deddy dan Sabrina diketahui digelar secara mewah namun tertutup, termasuk untuk para awak media. Bahkan tamu dalam pernikahan mereka terlihat dibatasi, dan hanya orang-orang terdekat mereka saja yang mengetahui dan bisa datang ke acara bahagia tersebut. Kalina Oktalani bahkan terlihat sama sekali tidak menghadiri acara bahagia sang mantan suami. Melalui akun Instagram story-nya, kekasih dari Ricky Wei Mirasa itu justru terlihat tengah asyik berfoto-foto di sebuah toko karpet. "Lu priwet tadi?" tanya seorang rekan Kalina. "Terus aja gue priwet. Priwet tiap hari aja gitu," jawab Kalina. Meski Kalina terlihat tidak menghadiri pernikahan mantan suaminya, tak diketahui pasti apakah mantan istri Vici Prasetyo itu tahu atau mendapatkan undangan pernikahan Deddy dan Sabrina. Pasalnya pernikahan Deddy dan Sabrina benar-benar berlangsung secara tertutup dan baru diketahui setelah acara tersebut selesai. Sebagaimana diketahui, kabar terkait pernikahan Deddy dan Sabrina kemarin diketahui langsung lewat akun Instagram pribadi mereka. Keduanya bahkan terlihat mengunggah video momen pembacaan ijab kabul yang disaksikan oleh dua orang petinggi negara. Seolah masa bodoh dengan pernikahan Deddy Corbuzier Sabrina, Kalina Oktarani pamer kemesraan dengan pria berondong. Kabar menikahnya Deddy Corbuzier dengan Sabrina Chairunnisa. Senin 6 Juni 2022 belum mendapatkan respons dari mantan istri Deddy, Kalina Oktarani, justru di saat momen pernikahan Deddy Corbuzier dengan Sabrina Chairunnisa. Kalina Oktarani tengah melakukan sesi foto bersama kekasih barunya, Ricky Mirasa. Ya, Kalina Oktarani saat ini tengah mabuk kepayang dengan hubungannya bersama kekasih barunya itu. Di akun Instagramnya, Kalina Oktarani tampak memamerkan banyak momen mesranya bersama sang kekasih, Ricky Mirasa. Pada instastorynya, Kalina seolah tak mau kalah dengan mantan suaminya, Deddy Corbuzier, yang sudah menikahi Sabrina Chairunnisa. Tampak Kalina Oktarani pun sangat total melakukan sesi foto pre-wedding bersama sang kekasih. Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa menikah pada Senin, 6 Juni 2022 di Fairmont Hotel, Jakarta Pusat. Saat ijab kabul, penampilan keduanya pun ikut menjadi sorotan, di mana keduanya mengusung perpaduan konsep international wedding dan semi-tradisional. Tampak Deddy mengenakan setelan jas berwarna abu-abu, kemeja putih, dan dasi hitam. Sementara Sabrina Chairunnisa tampak memakai kebaya modern berwarna ungu muda serta kain batik berwarna senada. Lebih lanjut, Deddy Corbuzier menunjuk AM Hendro Priyono dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menjadi saksi pernikahannya dengan Sabrina. Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa juga menunjuk pendakwah Gus Miftah sebagai penasihat pernikahan. Meski tampak tegang, Deddy Corbuzier rupanya sukses mengucap ijab kabulnya dalam satu tarikan nafas.